Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman ya. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu dari Pangadong Official untuk teman-teman semua para pecinta bus ALS dimanapun berada dan para pemirsa Pangadong Official yang saya cintai. Oke, ini lanjutan video kita setelah video yang live stream ya teman-teman ya. Di sini Om Soleh sedang melakukan pemasangan nomor pintu ya. Oke, kalau ini kita kan bisa sambil bincang-bincang ya. Tadi pas di live stream, di bodi sebelah kanan, Om Soleh sedang memasang tag stiker bodi. Sedikit masih fokus ya, dia sambil pengerjaan yang di belakang juga tadi. Nah, kalau yang ini kita ajak-ajak ngobrol aja. Nah, 051. Ini pemasangan perdana nomor pintu 051 ya teman-teman ya, oleh Om Soleh Medesign. Saya baru kenal Om Soleh, ketemunya itu di Cakra ya teman-teman ya. Tapi memang sebelum-sebelumnya Om Soleh udah sering juga di beberapa body repair yang ada di Bogor. Karena beliau ini lumayan bersahabat, jadi kita juga bisa langsung akrab ya teman-teman ya. Kalau untuk di Bogor sendiri, selain Cakra di mana aja Om Soleh? MP76 Etos Di Catur Agramas. Karena alhamdulillah memang kita cukup lama juga ya. Dari dulu RS berdiri, masih berdiri, kita udah pegang dulu. Oh, waktu udah di RS ya, dari dulu ya Om ya? Iya. Dari zamannya RS berarti Om Soleh sudah aktif ya teman-teman ya. Itu kisaran tahun berapa itu Om? RS waktu itu 2015, dari 2010. Dari 2010 ya? Mungkin RS, nggak tahu ya berdirinya kapan. Tapi saya udah masuk dari RS itu ke RS itu sekitar 2010. Udah masuk ke RS 2010 hingga sekarang ya Om? Masih eksis di bagian stiker ya? Ya. Wow, berarti udah cukup lama nih teman-teman. Alhamdulillah. Sampai hari ini masih aktif ya Om ya? Masih, Mas. Ini Om, deket-deket aja. Kalau ada yang mau belajar, silakan. Oh, tuh teman disuruh deket-deket. Caranya pasang stiker yang baik dan benar. Ya, betul. Nih, saya langsung disuruh deket nih teman-teman sama Om Soleh. Saya takutnya keganggu gitu Om Soleh. Kita mau welcome ke siapa aja. Asik. Nah, seperti yang kita bahas tadi di live stream itu teman-teman. Jadi untuk bahan stiker ini, saya terus terang baru tahu jenis-jenis bahannya dari Om Soleh ini. Teman-teman bisa tonton di pemasangan tag stiker yang ALS 220. Waktu itu awalnya 1626 ya Om ya? Iya betul. 1626 diganti jadi 1526. Yang pertama saya ngeliput pemasangan stiker Om Soleh itu di Ekspandawa teman-teman. Jadi jenis-jenisnya itu ada 3M, ada Oracle, ada apa lagi Om? Ada Ritlama. Kalau untuk printing ini saya pakai Avery. Avery ya? Avery yang kualitasnya lumayan bagus. Ini jarang-jarang nih Om ada bagian stiker atau cutting stiker yang ngasih tahu info-info seperti itu Om bahannya. Saya baru tahu ini malah. Biar pada tahu kualitas lah. Betul betul. Jadi ada jenis-jenis kualitasnya Om ya. Iya. Wih, ini logo yang PT Antar Lintas Sumatera. Di sini kan ada peta ya, peta Pulau Sumatera. Nah kalau sebenarnya bagusnya itu di bagian body itu yang besar atau yang kecil tuh Om? Kalau biasanya dari dulu sih udah kita punya datanya ya. Semua pakai ini peta yang biasa. Hmm. Ini buat bagian logo aja.
Kalau untuk bagian belakang kita udah pakai nama-nama kotanya sendiri. Oh, jadi ada kayak semacam Medan, Palembang kayak gitu-gitu ya? Ya, betul. Kalau pakai yang kecil itu nggak bisa, kayaknya nggak apa ya? Nggak muat apa terlampau kecil ya? Ya, kalau yang kecil cuma segini aja, jadi orang kurang ngelihat gitu. Apa detailnya peta sendiri? Betul, betul, betul. Jadi kalau yang besar ada nama-nama kotanya juga ya, Om ya? Betul. Nanti kita pasang untuk bagian belakang. Wih, siap. Mantap. Saya diajakin juga untuk liput pemasangan yang belakang tuh, teman-teman. Oh, jadi stiker ini warna dasarnya warna itu biru ya, Om ya? Bagian ini biru ke dongker. Oh, dongker. Warna dasarnya, tapi dasarnya kita pakai Oracle, atasnya kita pakai 3M. Wow. Jadi kita outline. Hah? Biru. Outline-nya biru ya? Outline-nya biru, jadi kayak ada bayangan. Pantesan tadi yang sebelah kanan itu kayak silver ya, kena cahaya ya? Iya. Jadi bahan dasar dari tech sticker bodinya itu, bagian dasar awal itu yang Oracle. Iya. Sebenarnya ini lebih, kalau dilihat lebih ke warna silver. Tapi kalau istilahnya di stiker ini putih. Putih Scotland. Oh, putih Scotland. Iya, iya, iya. Ya. Nah, setelah tech sticker body tertempel semua, baru proses clear coat yang kedua kan ya? Iya, langsung clear coat kedua. Jalan udah nungguin. Wish. Oke dah, kita bablasin hari ini, kita liput sampai proses clear coat kedua ya, teman-teman ya. Alasan saya kenapa selalu pasang pakai kering, satu karena kebiasaan ya, lebih efisien. Terus lagi bisa langsung naik ke clear coat. Kalau pakai air bakalan mengganggu ke clear coat kedua, dimana sampo itu tidak menyatu sama pernis. Oh, makanya suka ada kayak semacam bubble-bubble gitu ya? Ya, betul. Ya, 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 ya. Nah, saya diomelin ya nanti sama Bang Galuh. Aduh. Bang, deket-deket aja, nanti takut ada pengen ngomong belajar. Jadi biar ngelihat ya? Iya, biar ngelihat. Apalagi kalau soan ke saya, mau belajar, datang bareng, ngopi dulu bareng. Welcome ya. Cara tekniknya kayak gimana, pemasangan yang benar saya ajarin. Betul, betul, betul. Saya mau dong diajarin. Ayo, silakan. Kayaknya nggak bisa, bukan bidangnya. Stiker body ini terus terang saya masih sama sekali baru tahu dari Om Soleh. Bahan apa gitu. Cara pemasangannya juga saya lihat kalau Om Soleh kan sebentar ya nempelin begini ya. Saya masang nomor pintu aja tadi malam di ILS 333 lamanya minta ampun. Untuk satu unit ini saya proses pemasangan dari mulai penempelan jadi itu paling 1 jam. Wow. Dari mulai awal sampai ke finish? Iya, dari mulai awal. Depan, kiri, kanan, belakang. Iya. Itu 1 jam ya? 1 jam. Wow. Apalagi kalau diburu-buru sama tukang pernis atau tukang cat, kita lebih cepat lagi. Karena tidak mau mengganggu mereka juga. Oh iya, 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 iya. Jadi memang biar sama-sama berjalan ya? Iya. Di ujung sana ada Om Joko. Siap. Om Heru. Teman-teman di Cakra ini semua orang-orangnya bersahabat ya. Ya alhamdulillah, karena menurut prinsip saya sendiri, orang baik akan ketemu orang baik. Itu pastinya seperti itu. Dan saya kenal sama Om Soleh juga kenal baik, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berhubungan baik. Tapi memang bukannya memuji ya teman-teman, orangnya cukup, saya bilang transparan lah ya. Untuk masalah teknik ilmu, untuk pemasangan stiker, saya sebagai pemula diajarin malah bingung saya diajarin bahan-bahannya. Oke. Baru di keluar Ketos beres tahun baru,
arus penumpang tadi itu di Sumatera ka dieu. Baralik. Nah, jadi seperti ini pemasangan tag sticker body untuk bus ALS nomor pintu 051 ya, teman-teman ya. Nanti setelah selesai pemasangan tag sticker body ini akan dilanjut lagi ke proses clear coat yang kedua. Oke, hari ini saya coba kasih waktu untuk bus ALS 051 kita liput sampai proses clear coat keduanya ya, teman-teman ya. Oh iya, harusnya Om Soleh juga ngopi dulu. Oke ya teman-teman, kita lanjut nanti video part kedua dari video ini ya. Oke, tetap stay tune di Pangadang Official.